Produk jamu desa Selat, ada kunyit, ada beras kencur, silakan untuk diikuti. Produk jamu pun seger. Dijual kemana? Produksinya berapa sehari? Untuk selanjutnya Bapak Bupati Ponorogo memasuki stand sayur mayur produk asli petani desa Serak.
dengan banyaknya macam-macam produk pertanian desa Serang. Semoga untuk selanjutnya Bapak Bupati memasuki stand UMKM Desa Serak yang memproduksi kerupuk rempeyek boleh dicicipi. Produksi asli Desa Serak Pak Bupati ini loh. Untuk selanjutnya Bapak Bupati Ponorogo memasuki stand UMKM untuk produksi kue timun, ada ketuk, ada telur asin, produksi asli Desa Yeah.